start the day with the book of Exodus. Oke, okay? buku yang luar biasa ini yang akan membawa Anda keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke dalam panggilan mulia Tuhan dan lihat kebesaran yang Allah ciptakan di dalam diri Anda. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for today. Sungguh kau manis, sungguh kau setia, sungguh kau selalu gak pernah quit on us, dan selalu setia membimbing kami, mengunjungi kami, memburu kami. Sampai kau bisa melakukan operasi ilahi di dalam batin kami yang terdalam, sehingga karakter Kristus bisa menjadi karakter kami di bumi, dan kami bisa layak menjadi utusan Kristus di bumi, because of the character that is developing within us. We give you glory, Father God. Kami berikan segala pujian, hormat, hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Siapkan Alkitab. I got my Bible, I got my note, okay? And kita mulai. Judulnya hari ini is turning aside. Menyimpang ke sana untuk memeriksa. And orang yang uh, menyimpang ke sana itu namanya Musa. Kita ambil dari Keluaran 3 dan 4 hari ini sampai ke 7. Saya akan just briefly go, share with you what's going on dengan Musa. Oke? Okay. And di Keluaran 3 Ayat 1 sampai 22, I want you to read it over and over again supaya Tuhan ngomong ke kita. Right? Saya percaya Anda sudah praktek solitude and silence. Solitude artinya pergi ke tempat yang sunyi sendirian. Just to be with Jesus. Untuk apa? To hear from Jesus. To listen. Karena budayanya ala Bapa Putra Roh Kudus itu hidup harmonisnya mereka itu karena mereka bertiga masing-masing saling pay attention to one another. Selalu memberi perhatian. And that's the lifestyle yang Yesus hidupi sebagai manusia waktu di bumi. Sekalipun padat jadwal hariannya untuk membawa kerajaan surga ke bumi. Tidak pernah, tidak sama sekali Yesus tidak datang untuk menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa bersama Bapaknya. Tidak pernah dia korbankan hubungan dengan Bapaknya for anything else. Pelayanan dia, khotbah dia tidak lebih penting daripada hubungan dengan Bapaknya. Every day, every moment, ingat ya, faith is the living relationship with our Creator. Ingat hari Kamis, iman adalah hubungan hidup dengan Pencipta kita. Isna abad ngafalin ayat, sampai Anda jenuh dan capek dan ngantuk, dan nothing happen to your situation. Tapi sebab walking, living seperti Henok, dari usia 65 tahun, tambah 300 tahun lagi, total 365 tahun, bukan 365 hari tapi 365 tahun he walk with God because faith is about seeking and walking with God Ibrani 11 ayat 6 Ibrani 11 ayat 5 nya bicara mengenai Henok Ibrani 11 ayat 6 explaining the life of Henok a man of faith makanya dia tidak ada lagi dia di rapture because he walk by faith and the righteous 2 Korintus 5 ayat 7, Allah berkata melalui Rasul Paulus bahwa orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. So, hati-hati dengan panca indera kasat kita and learn to hear the voice from the senses dari panca indera manusia roh kita karena faith is a living relationship with God yang bisa kenal hadirat Allah adalah kita punya panca indra dari hati kita, manusia roh kita. Oke, okay? so di keluaran 3 ayat 1 sampai 22 di sini kita belajar bagaimana Musa adalah orang yang betul-betul mengalami -betul tekanan so hard, life pressure is so heavy, so tough, man. sampai dia bisa mengalami terobosan bersama Tuhan. Ingat ya, the key statement adalah being with God. Anda mau mengalami situasi yang parah kayak apa latar belakang yang horor kayak apa menjijikan mengerikan you name it Musa got it tapi masa lampau yang mengerikan itu walaupun tidak ada orang peduli Musa nggak ada orang Israel nggak ada keluarganya nyari nyari dia loh 40 years dia kabur sebagai fugitive sebagai buron lari ke, ke at, at, saya suka bahasa Inggrisnya lari running at the back of the wilderness di padang burung yang paling jauh and then ketemu Jethro menikah dengan putrinya and, and, raise a family there tapi he was a nobody you know used to be a pangeran di Mesir educated in a wealthy family kaya raya educated academician menjadi a nothingness you know di padang gurun itu gem, domba aja nggak punya yang dia gembalakan domba mertua loh I mean what Bukankah itu suatu pengosongan diri seperti yang Yesus alami? Allah mengosongkan diri, menjadi serupa dengan manusia, bahkan menjadi dosa dan kutuk. I mean That's the way we need to follow Jesus if we truly a good follower. So di usia 40 tahun si Musa itu lari dari dari Mesir ke padang gurun. Oke, okay, dengan dengan uh, tanda dengan rekor kriminal. <laughs> nanti di, karena dia kabur sebagai buron karena dia bunuh orang Mesir ke dalam upaya untuk menolong e, dari ambisinya yang luar biasa di keluaran 3 di keluaran 2 jelasin itu ada ambisi yang luar biasa e, mau bela saudaranya pada waktu dia sadar dia juga orang Yahudi right so e, di sini kita akan pelajari dari keluaran 3 saya akan bacakan eh 1 sampai 4 aja Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing, domba mereka. Saya tertarik dengan kata biasa, karena 40 tahun pertama dia dibesarkan di istana Fir'aun. Fir'aun itu kayak dewa, Fir'aun itu Tuhan bagi orang Mesir. You know, ini orang nggak, ini anak yatim piatu yang dibuang di Sungai Nil karena pada waktu itu si Firaun memerintahkan karena perkembangan daripada orang Yahudi itu begitu cepat dan pesat dan berlipat kali ganda di Mesir. Orang-orang Mesir takut suatu hari budak-budak mereka bisa nyerang mereka karena jumlahnya lebih besar. So bidan-bidan Mesir diperintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki. Namun Allah berperan di situ. Dan dia ngomong kepada maminya Yochabed dari Musa. Jangan dibunuh. And dibikin keranjang dari dari uh, jerami yang diter, yang dikasih aspal supaya nggak nembus air baby itu diluncurkan di sungai nil. And guess what kan nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Putih Firaun menjemputnya. And dia tahu ini anak Mesir. Tapi karena elok sekali parasnya dikeluarkanlah baby itu dari air. Diberi nama Musa. Si taken from the water. Musa artinya keluar dari air. 40 tahun dididik dengan kisah para rasul tujuh berkata dia eloquent yang his speaking fasih berbicara proper in public speaking pidato ceramah yang eloquent tidak ada salah sama sekali cerdas intelejensia deep jadi ini Musa bukan dikembangkan di walaupun dia yatim piatu dari keluarga Yahudi budak namun I'm sure dia nggak punya memori sebagai budak. Karena dari usia baby sudah dilepaskan. Itu kayak orang tua ninggalin baby-nya di kantor polisi. Kemudian kabur gitu loh. You know what I mean that's what's happening to Moses latar belakangnya. So kita baca di keluaran 3 ayat 1. And dari latar belakang yang saya bagikan tadi. Dikatakan di sini kata biasa. So saya lingkari situ Biasa. A common thing. Well 40 tahun. Setelah dia buron kabur dari Mesir karena membunuh orang Mesir takut ditangkap sama Firaun dan dibunuh, dia kabur sebagai fugitive. And then selama 40 tahun itu nggak, you know, he doesn't do anything yang yang dia dapati waktu di Mesir. Apa yang sudah diinvest ke dia, tinggi Dia nggak kepake. Dan dia dikatakan sih biasa mengembalik mengembalakan kambing domba jitro dari megang emas, tahtar, ke apa kejayaan kebesaran, kepandean. Sekarang megangnya binatang yang kotor, you know, and bodoh kambing domba Yitro mertuanya, Imam di Midian. Dia kabur ke padang gurun Arabia yang namanya Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Something about going to the mountain of God. Kalau Anda pergi ke zamannya perjanjian lama, gunung Horeb tempat Allah menyatakan dirinya kepada manusia lalu malaikat Tuhan yang is representative of Jesus karena M-nya besar, T-nya besar dalam hukum uh, hukum uh, teologi itu kalau hurufnya besar M itu berarti speak about something yang diiti yang bersifat Tuhan. So malaikat Tuhan itu Allah muncul. Menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah Musa kan gak harus stop ya, dia bisa lewat aja. Maksudnya padang gurun isinya apa? Ini bikin saya menarik sekali loh. Itu kok Daud bisa sih tulis, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia baringkan aku ke padang berumput hijau. Padang gurun mana ada ya rumput hijau? Seingat saya perjalanan saya ke Israel, naik bus dari sumur Yakub sampai ke Galilea, gak ada rumput hijau. Dan kalau sampai ada hijau-hijau itu cuma di kibutz Tempat dimana orang-orang uh, yang eksodus, orang-orang Yahudi yang keluar dari Perahan, dari uh, Jerman, dari Polandia, uh, pada Swedia, pada balik ke tanah Israel. Dulu Uf Ekman yang punya uh, misi sewa kapal laut besar membawa orang Israel kembali ke negara asalnya. Di kibutz tempat perumahannya orang-orang itu yang orang -orang eksodus itu. Of course there's a peternakan karena perumahan mereka ada pertanian. Paling sedikit perkebunan uh, anggur, jeruk yang favoritnya dari dari Israel kan importnya itu pisang. But there is no such thing as green padang berumput hijau. Ini pasti si gembala yang bikin. Bukan alamiah. Karena padang pasir, Israel itu di Timur Tengah. Padang pasir, you know. So it's interesting that dia bikin rumput bagi dombanya and dia baringkan mereka. Maksudnya Tuhan itu domba tuh begitu bodoh, nggak tahu baring. Tidur aja nggak bisa loh. Istirahatnya nggak ngerti. Harus ditudukin Sometimes don't you think hidup Anda dan saya tipe saya dari pertobatan saya and sampai hari ini. Every day is a fresh morning for God to do the work untuk melakukan divine surgery, operasi ilahi ke dalam uh, manusia batin saya yang terdalam. Dalam gunung esnya saya itu dikunjungi Tuhan di situ. Every time saya solitude challenge. And this is for a fact, saya nggak bisa klaim saya berubah because I did something nggak. He did it how i don't know. Makanya ada kata kalau bahasa Inggrisnya enak. Kalau bahasa Indonesia itu percaya sama Tuhan. Kalau bahasa Inggris itu ada believe in God, have faith in God and there's trust in the Lord. Buat saya trust itu udah surrender yielding total geletak kayak orang di meja uh, operasi. Udah gak sadar you give your surrender you, you give your body, life and soul and spirit totally to him. Mau diapain sama bahwa ahli bedah kita Yesus Kristus terserah. So, Musa ini kok melihat kenapa kok dia mesti stop? And I'm very interested in. It. Musa berkata, ah baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. He was caught. I mean, ini pohon kering kerontang ada api gitu loh. Kami padang gurun kan panas loh, saudara. Kalau pergi ke Israel April Maret April Anda you don't want to go. Itu panas luar biasa sampai bisa ada kota morgana panas itu bisa nguap loh di padang gurun loh and it's not nice kok bisa lihat api ya siang bolong ini kan nggak malam loh and it was so awesome dia berkata baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapa tidak terbakar semak durinya he choose to stop he choose to slow down Apakah Anda kalau Tuhan kunjungi Anda, Anda tuh sadar? Dia lagi kunjungi Anda. Atau berapa kali kita sering kelewatan. And waktu dia kunjungi kita, you feel something. Mungkin sambil Anda dengarin firman ini, you feel something. Tapi karena banyak urusan di pikiran Anda, you so haring, Jiwamu tuh banyak ketergesa-gesa, banyak yang perlu dipikirkan, banyak poin yang perlu di handle. Gak bisa diem. Kalau badan gak bisa dia, because your mind is not quiet, is not rested. You can miss God. Tapi kali ini Musa di usia 80 tahun, 80 years. Ini bukan anak muda lagi loh, 80 years. Seusia Opa Yopi, seusia apa Gan. Eh dia, 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 dia mengurangi temponya. Pelan-pelan dideketin itu semak yang berapi itu. And amazingly ayat empatnya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Ini judul dari tema uh, bahasa di kita hari ini. Musa menyimpang untuk memeriksanya. You know what? When you slow down, waktu kita me me mengurangi tempo dari cepat-cepat musik ini cepat-cepat doa juga cepat-cepat baca Alkitab juga cepat-cepat nggak menanti Tuhan. You know what? When we slow down, look at this. Tuhan lihat Anda. Tuhan melihat Musa. dia nontonin Musa lagi meriksa dia. Kemudian berserulah Allah. And God called. She shout to him. And Musa and Allah berseru. Dari tengah-tengah sama duri itu kepadanya. Musa, Musa. Ini kedua kali yang saya perhatikan. Waktu saya lahir baru. He called me Ineke. Ina, itu nama yang hanya orang tua saya yang tahu. Itu waktu saya dapat penglihatan jam 4 sore dengan mata terbuka. Benamit God as a father. Orang pertama yang aku dengar yang membawa perbedaan antara manggil Ibu dan Maria. Pada waktu dipanggil Ibu, Maria Magdalena yang ketemu Yesus di kuburannya, dia gak kenal, dia pikir tukang kebon. Begitu Yesus memanggil Maria, langsung matanya kebuka. He knows you by name, Yohanes 10. Gembala kita kenal nama kita. Isn't amazing? Dan sekarang Musa dipanggil. Musa, Musa. Dan dia berkata, ya Allah. Lalu dia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasut dari kakimu. Sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Saya suka sekali di bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa di usia 40 tahun si Musa lari dari Mesir. 40 tahun di padang gurun Arabia di Median. Dan dia melihat mendekat kepada Tuhan. Dan dia berkata, I will now turn aside and see this great sight. He make decision, a choice to come to God. Then the Lord saw, saw that he, Moses, turn aside to look. And God calls to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Ingat, Musa itu udah usia 80 tahun loh. Pada waktu itu 840 tahun di padang gurun karirnya gak jelas. Di Mesir jelas dia pangeran kok. Oke, okay? karirnya gak jelas, pendidikan Mesirnya dan uh, potensinya yang luar biasa. Anda baca Kisah 17 deh. Ini Musa ini bukan sembarangan orang. He's beautifully genius and intelligent. Tetapi 40 tahun di padang guru median menggembalakan dombanya si mertuanya. He's like a nobody lagi can do nothing. Semuanya ini tersia-siakan. But pada waktu dia lewat ada semak belukar yang berapi. Dia membuat keputusan untuk stop dan melihat stopping for god is very important. Di Yakobus 4 ayat 8. Ini 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 favorit saya. Tapi setelah solitude silence practice saya baru ngerti artinya ayat ini. Mendekatlah kepada Allah. He will come draw nigh to you. Kalau bahasa King James ya, draw nigh to me and I will draw nigh to you. Saya suka lagunya Michael W Smith Draw me close to you. Never let me go. Dia tidak akan izinkan kita pergi sampai kita sendiri yang nekat ninggalin dia. Because he is created, our Creator is created to be with us. Karena yang satu-satunya ciptaannya Dia yang serupa gambar rupa dia cuman kita, bukan pohon kelapa, bukan pohon monstera, monester, <laughs> bukan uh, mawar kuning, bukan anggrek. You and me for us. He, he pour his heart. Anda kalau mau tahu betapa dalamnya cinta romantika dari Allah kepada kita. Anda baca Kidung Agung, Song of Solomon. There's a love, the hot fire, love. Cinta yang menghanguskan dari Yesus kepada kepada apa uh, bait Allah gitu ke, kepada rumah Allah. Itu adanya di Kidung Agung. That's how much he love his bride. Kita gereja adalah bride. So, anda jangan pikir itu seksi, buku seksi ya, pornografi. No, okay. dia lihat gerejanya sebagai mempelainya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Akibatnya kita baru tahu kita nggak tahir. Kita berdosa. Dan dia bilang tahirkanlah tanganmu. Perbuatan kita itu najis. Hai kamu orang-orang berdosa. Kalau kita nggak mendekat pada dia, atau dia nggak mendekat pada kita, kita nggak sadar kita berdosa. Only in His glory, Shakina glory, we can see To the depth of our heart, kedalaman hati kita, how dirty we are. Makanya jangan jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau anda melakukan dosa, don't leave him. Because kita nggak akan bisa insaf dan bertobat kalau jauh dari Dia. Nah, waktu kita dekat sama Dia, Dia nggak hakimi kita. Dia bilang, aku nggak datang untuk menghakimi dunia. Aku datang untuk mengobati untuk menyelamatkan. So he will put his hand and go deep into your into your heart. Sama kayak Yesus muncul di rumah di mana ada Thomas dan teman-temannya. Perkataannya damai sejahtera bagimu masuk ke hati orang ketakutan loh. Dari takut bisa sukacita. Dari ragu-ragunya Thomas kata-katanya dikutip karena dia maha hadir. Dia tahu Thomas ngomong apa dikutip dan dia langsung minta Thomas masukin jarinya. Yang sembuh bukan jarinya Thomas, hatinya. He became a worshipper of God. Sucikan hatimu, kamu yang mendua hati. So Moses slow down to look untuk berhenti mendekat pada Tuhan. Isn't that kehidupan dari Yesus? He always often slow down. Lukas 5 ayat 16 saya bagikan di hari Kamis. Yesus often go aside to be alone with the Father. Selalu sering pergi menyendiri untuk bersama Bapaknya. Nah, di keluaran 3 ayat 3 kita perhatikan kata-kata ini. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Kok gak kebakar ya? Now and God sees that that's that decision of Moses and call out Moses name. Yang saya kagum dan buat saya terenyuh waktu baca ayat ini berulang-ulang. Tuhan lihatlah. Jadi kalau Anda berkata Tuhan tuh mana? Di tengah global pandemi ini and ada virusnya beranak cucu Vaksin juga mesti pasti akan ada berubah, perubahan-perubahan terus. Karena ada varian-varian dari droplet penularan sekarang melalui udara. So, vaksin akan berkembang. Oke, okay? akan bergulir penemuannya, pengobatannya. But if you di tengah-tengah badai storm, badai ini. Di tengah-tengah anda terombang ambing dengan kondisi ekonomi yang goncang. Kondisi mental yang goncang. Kondisi kerjaannya nggak menentu. Yet, you actually mendekat kepada Allah seperti Musa. That decision akan menentukan nasib banyak orang yang Tuhan telah sediakan untuk Anda jangkau dan Anda dampaki. Little that Moses know, Musa itu dengan sedikit, nggak ada gambaran sama sekali saudara-saudara. That one decision for him to come near God, gara-gara kepingin, ketepingin tahu itu bush kenapa, nyala apinya kok nggak kebakar pohonnya? That one decision to turn aside, nengok dia, mengok dia. Keputusan itu menentukan nasib dan masa depan 3 juta umat Ibrani keluar dari perbudakan, keluar dari tekanan Firaun dewa mereka, keluar dari pribadi yang tanpa identitas, to become a nation, to become a being, yang menjadi bangsa dengan identitas yang clear. Dan masa depan yang sure. Sampai seribu generasi berikutnya. So, every time Anda melakukan solitude silence. Who knows that decision akan menjangkau, membuat kebesaran yang Allah taruh di dalam Anda. Your true self yang Tuhan taruh dalam Anda waktu Anda di, dirajut di dalam rahim ibu Anda. Dalam kegelapan itu. Who knows that part? will come forth. So karakteristik dari orang-orang yang dipakai dengan luar biasa di Alkitab kita. And we learn from Moses. Gak ada orang yang bisa ngomong seperti Musa. Jikalau hadiratmu tidak menyertai aku. If your presence doesn't go with me. Lord. I will not leave this place. Padahal di depannya tanah perjanjian. Emas, perak, susu dan madu. Tembaga, biji besi. Dia bilang I will not move. Unless your presence come with me. Who is your presence? God Himself. Tuhan. That's why, tema dari minggu dari Bible study kita adalah, The real presence is the true presence of God. He is for you. He is with you. He is in you. He is working in you and through you. So you need to be close with Him, just like Hanok. Henok gak jago khutbah Henok gak membelah laut merah. Henok gak ngusir setan. Tetapi Henok diterima Allah karena dia berkenan. Because he is walking with the presence of God. Syokina glory ada di Henok. Dia cuma nubuat sekali di kitab Yudas mengajarkan itu. Bahwa bagaimana Yesus akan datang ke bumi dengan ribuan malaikat loh. That's all. And then he was taken up to heaven. Dia ngalami rapture. Karakteristik dari Musa satu adalah kehidupan selalu mendekat kepada Tuhan Allahnya. Di setiap keputusan Musa mendatangi Tuhan, selalu Tuhan datangi Musa untuk memberi pewahyuan baru akan pribadi Allah itu siapa bagi dia. Siapa yang kenal Allah sebanyak Musa? Abraham Musa, dua pribadi yang kenal Allah sebagai Jehovah El Shaddai, sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Keluaran 36. Kepada orang lain dia gak kasih nama itu. You know, kepada Abraham yang bergaul sama Allah juga namanya namanya dia sahabat Allah. Dia kenal Jehovah Jireh, Jehovah Adonai. You know, Allah menyembuhkan Jehovah Rafa. The more you come to close to God, the more revelation of who God is is for you. So Anda nggak bisa kenal 12 nama Allah if you don't know pribadinya. Dan pribadinya nggak akan mungkin nyata bagi Anda if you don't come draw near to God. So, di dalam catatan saya ini uh, Musa itu pada waktu 40 tahun di padang gurun memelihara uh, domba daripada mertuanya yang saya heran ya. Itu orang Israel kan 430 tahun diperbudak. Itu kan keluarganya orang tuanya Musa tuh. Oh dia nggak inget deh keluarganya. Oh tidak ada catatan keluarganya. Kok nggak nyariin dia ya. Pada waktu dia kabur jadi buron tuh loh. Kok nggak yang inget deh. And Musa itu kabur jadi buron. Karena dia takut ketemu orang. Nanti apa kata orang. Dengan Musa dari keluaran 3 sampai keluaran 8. Saya belajar. The problem with this guy. Pada waktu dia ketemu Tuhan. Dan Tuhan lihat dia dan panggil namanya. And then Tuhan ajak dialog. Di ayat 8 sampai 12. Eh you know Musa. Aku dengar loh jeritan tangisan orang-orang Israel. Mereka menderita di Ania kelewatan sama si Firaun. Dan karena dengar tangisan mereka. Aku mau bawa mereka keluar dari Mesir. And you will be the one. Yang akan aku utus ke Mesir. Untuk bawa mereka keluar. And you know Musa berkata siapa aku? Really? Me? Itu di ayat 11 ya. Keluaran 3. Siapa aku ini? Maka aku menghadap Firaun. Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Come on. Dan Allah berkata di ayat 12. Musa, bukankah aku menyertai kamu? Am I not Emmanuel? Dari kejadian, dari keluaran. Bukan dia saya aja namanya Emmanuel. Tanpa pakai nama dia sudah Emmanuel. I'm for you, I'm with you. Dan inilah tanda bagimu, aku mengutus engkau. Dan apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung Horeb ini. Lalu Musa berkata, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah mo moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya padaku bagaimana tentang namanya. Aku ngaku, Allah Israel yang mengutus kamu. Namanya siapa? Apa yang harus ku jawab Tuhan? Dan firman Tuhan, berk Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Saya suka bahasa Inggrisnya karena menunjukkan uh, bentuk bahasa Uh, present tense, I am that I am. The God who created heaven and earth ratusan juta tahun yang lalu is your God. Moses is the God of Israel. I am still the God. Aku adalah aku. Lagi firman Allah. You know, and then Musa selanjutnya berkata, "Aduh." Oh, oke okay ya. Begini ya akan kau katakan kepada orang Israel, bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu namanya Allah Abraham, Ishak, Yakub telah mengutus Aku kepadamu dan namanya untuk selama-lamanya disebut uh, sebagai Allah yang turun temurun. Pergi sana kumpulin mereka. Tetapi Musa terus berkata, "Hu, aku gak bisa ngomong. Uh, aku bagaimana sih kisah satu 7 dikatakan di eloquent of speech." R apa fasih uh, pidatonya ceramahnya kok bisa nggak bisa ngomong what's happening kok dia jadi stotteran jadi gagap what's happening with him you know I believe dia nggak kena stroke loh nggak 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 Musa nggak kena stroke sehingga dia nggak bisa ngomong I believe it all my heart ketakutan akan masa lampau dia akan siapa dia latar belakang dia apalagi punya uh, apa inilah, track record kriminal because he's a murderer dia pembunuh he's a criminal itu membuat dia super tak ketakutan sekali sama orang makanya dia senang 40 tahun tuh nggak dicari sama keluarganya nggak dicari orang Israel you know and yang amazing lagi 430 tahun orang Israel diperbudak sama Firaun kok nggak ada yang ngomong ya hey, kita kita nggak terima lo hidup kayak begini this is crazy kok nggak ada leader yang rise up Enggak ada suara satu orang Israel yang emerge in 430 years who will say let's let's get out of this situation. Oke, okay? ini ini sting. Ini ini is too painful. Ini nasib buruk buat kita nggak mau kita selamanya gigit di is It's not a right way of living. Udah ya, kita udah diperbudak 430 30 tahun. Enough is enough. At that point nobody speak like that. Yang kedua, Musa udah 80 tahun, nggak ada yang nyari. andi dia juga nggak mikir mau balik ke Mesir dia nggak kangen tuh sama keluarganya tuh bu -bu, leluhur dia bui bui dia di Mesir aneh ya he was so fear stricken kenapa Dan kenapa kok dia bilang jangan aku deh aku nggak layak like, aku nggak bisa ngomong sampai tuhan tuh marah eh yang bikin mulut siapa ya yang bikin lidah siapa ya udah deh, gini deh kamu jadi kayak Tuhan nanti si Harun aja deh yang menjadi nabinya nanti aku ngomong ke kamu kamu kasih tahu Harun Harun yang ngomong ke Firaun oke okay? that's the deal right and I will prove it to you that I am with you Takutan yang begitu besar di dalam si Musa karena seorang pangeran tiba-tiba jadi kriminal sebagai buron 40 tahun. Hilip itu takut tuh sampai merasuk berakar-akar ke dalamnya pohonnya pohon buah ketakutan. He is not is no longer the prince. He is a slave to fear, budak ketakutan. Makanya saya suka lagunya Battle Church. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Bagus sekali itu. Itu dari kitab Musa itu. Musa menolak panggilan Tuhan. I think, I believe. Karena saya bandingin dengan diri saya. You know the sin that daddy was caught and I confess. Dosa aku akui, kenajisan yang aku akui. Hidup yang ngawur, malang melintang, meninggalkan Tuhan. Karena kepahitan, karena gusar, karena capek, frustrasi, burnout. You know, it can condemn you itu bisa kondemnasi Anda dan menghukum Anda dan takut suatu hari kebongkar tuh dosa itu. And you can be so traumatic and parno. And I believe that's what happened the most. Oke. Okay? Dia tuh menolak panggilan Tuhan, nggak mau jadi utusan Tuhan kepada Firaun. Because he was afraid nanti si Firaun tahu bahwa dia itu pembunuh. Eh balik nih pembunuh. Tapi Allah kan ngomong kan, enggak. Firaun yang itu yang kenal kamu udah mati. Sekarang Firaun baru yang kamu belum pernah kenal. 40 years a new Pharaoh has come. Tapi tidak membuat si Musa itu tambah kalem. Oke, okay. because ada identitas multikultur. Ingat ya, dia tuh orang Yahudi loh. Keturunan budak. Kayak legacy budak. Kemudian dibesarkan cara Mesir sebagai pangeran. Dia anak Budak Ibrani, saya mesti tambahin di sini. Dan yatim piatu. Karena dia dibuang di sungai Nil, lepas dia orang tuanya dia. Dia dibuang di sungai Nil there is such a deep deep rejection from his parents. Dia kayak saya ya, kayak waktu saya di Kuepang dan saya di, diingat kakak saya jerit-jerit di pinggir jalan di depan toko dari tante saya. Ditinggal papi mami saya naik mobilnya dia. Dan kakak saya yang paling tua nengok ke kakak saya belakang. Kok tadi pergi ber dari Jakarta ke Semarang ini berlima, kok pulangnya cuma berempat, kurang satu mana? Dia nengok ke, ke belakang, dia lihat saya lagi terus di pinggir jalan, you know, masih kecil, 8 tahun, who I didn't know, sampai dia melakukan um, Bible study sama saya, to be emotionally healthy, spirituality, Gunung untuk mengenal Gunung es kita sama-sama, saya gak tahu loh, that when he shared that di meja makan sama saya, the, karena dia dapat penglihatan, he wept, and I, I was broken, tapi saya tahan, And saya simpen sampai Jumat itu rebu malam, sampai Jumatnya and I was I was I was crying to God. Aku lemen, aku meratap keras-keras ke Tuhan. Itu di itu painnya di penolakannya apa yang bukan penolakan yang saya alami. Pelak di, abandonment, dilantarkannya rasa dilantarin itu keluar shooting from deep in my belly keluar semuanya. I, I was crying so loud to God and I was so relieved. Kira-kira dua tiga jam kemudian. saya it was taken out, dicabut ke akarnya. So I believe Musa ngalami abandonment yang sama. Deep. Ini nggak bisa dijelasin di otak. And we don't even know. Sampai diutang, diungkapkan Tuhan lagi. is a deep rejection, abandonment from his parents yang masih ada di usia 80 tahun. Dari 40 tahun dibesarkan dengan pola pikir seorang pangeran Mesir dengan cerdas dan cakap berbicara dan and intelligence yang tinggi dalam kondisi kaya raya. Kemudian dia tinggal 40 tahun sebagai Budaknya, jatro, kemudian dia membunuh sebagai kriminal di Mesir dan melarikan diri dari Mesir. I believe semuanya ini membuat Musa nggak bisa menerima dirinya. Oh, dia full of shame. Nah, kita belajar bahwa there is a difference between malu sama shame. Shame itu aib. E, rasa, rasa nggak ada harga diri karena ada aib di dalam kita. Aib itu dosa yang terukir dalam sekali. Sampai kita tuh rusak kita lihat diri kita rusak. Kita ini kerusakan. Oke, okay. Musa ngalami ke, what is going on dengan Musa kok susah sekali bergumul sekali terima panggilan Tuhan. Enjat dia ada pertemuan pribadi sama Tuhan. Musa saya tulis di sini Musa mengalami kesulitan untuk keluar dari identitas yang lama, identitas campur baurnya, capcaynya ini. Kenapa sih kok dia sampai kesulitan keluar dari identitas yang mixed up ini? Why saya tulis di PowerPoint situ ya the reason kenapa dia susah keluar dari identitas dan yang membuat dia penuh ketakutan kayak mahkota dia aja namanya kriminal because he see himself with full of shame. Ini orang-orang yang ada shame, guilt and shame. This is how they talk. It's not about I make a mistake. I am a mistake. Buat orang-orang full of shame, mereka tidak fokus ke mereka pernah bikin kesalahan dan dosa. Mereka lihat diri mereka, I am a mistake. Saya adalah kesalahan. I am a mistake syndrome. That's the problem with it. Lihat di ayat 10 tuh. Jadi sekarang pergilah kata Tuhan. Aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku. Orang Israel keluar dari Mesir ya Musa ya. Dan lihat ayat, ayat 11. Ini ini orang yang lihat dirinya. I am a mistake. Pokoknya antara perbuatan salahnya dia sama dia seorang salah produksi ini salah bikin kali ya salah salah deh lahir tuh juga salah kali itu itu nggak bisa dibedain sama dia. Oke, okay. tetapi Musa berkata kepada Allah, aku ini siapa? Hanya orang begitu malu dengan aibnya bisa ngomong kayak begini. Who am I? Who am I? I'm a murderer. Nobody wants me. Nobody look for me. Keluarga gue 40 tahun gak ada yang nyariin aku. Nobody wants me. Amen. Nobody's child. Bayangin ini. Dan ayat 12. Lalu firmanya bukan ke aku ini menyertai kamu Musa. People who are full of shame and guilt. Biar Tuhan berkata, I'm with you. I love you. Tuhan perlu bekerja untuk melupas layer upon layer of the wounds of 80 years. Ini pengawal penolakan pengabaian dia. Itu 80 tahun loh gunung esnya tuh 80 tahun. That he didn't know. He's a rejected, abandoned baby. Otak pinter, talented, skillful. But the, the core of his being, uh, jati dirinya, itu totally false, full of pretension. Penuh dengan kepura-puraan. Di A 12 B ya. Allah berkata, apabila kau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, nanti kamu ibadahnya kepada Allah ya. He, I think dia bingung sekali loh. Antara bertemu sama Tuhan and 40 years is a long time. Biasanya satu generasi itu 40 tahun loh. In one generation, dua generasi, dua gelombang siklus generasi. He was distorted. Oke. Okay? Dia ada benar-benar pikirannya pan, perspektif dirinya rusak benar-benar. Di ayat 13, Musa itu jawabannya kayak gini kepada Allah tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya aku mesti jawab apa ya you know, kan bukankah dia membunuh orang Mesir karena dia sadar dia orang Ibrani kok dia bisa bilang siapa ya kamu ya Tuhan kau siapa sih berapa dari Anda di tengah-tengah badai krisis ini tekanan berat tekanan ekonomi terutama kalau berat Sampai dan juga ketekanan-tekanan keluarga-keluarga, teman-teman baik kita pada hilang karena meninggal, kena COVID. You know that, that great losses, loss of friendship, loss contact, loss gaji, loss uh, teman baik, loss support system. That can destroy us. Itu membuat kita grief yang amat dalam. And di ayat 14, you know, Allah berkata, Musa, aku tuh aku. Whatever I say is I am. You got to believe me. Kasih kata, kasih tahu aja. I am, the, I am yang mengutus kamu, oke? Okay? And di sini kita belajar mem uh, mengenal antara the Moses yang Tuhan mau pakai dengan Musa yang kok penglihatannya Allah mengenai Musa, perspektif Allah tentang Musa bahwa dia tuh adalah deliverer, penyelamat Israel. And bagaimana Musa ngelihat dirinya? Beda ya. Perspektif Musa kalau dirinya tuh shame and guilt. Tapi Allah ngeliat Musa powerful deliverer. Seorang yang bisa nyelamatin 3 juta saudaranya keluar dari perbudakan. Jadi surga punya pandangan dan manusia kita sendiri ngeliat diri kita. Itu beda loh. And that's what block you from moving on. Kita belajar dari, saya belajar dari bukunya Robert Mulholland. A Deeper Journey. So dia ada tulis buku Invitation to a Journey. That's a spiritual formation, discipleship basically and then deeper journey. Di sini Anda mengenal dari dua pribadi tentang kita. Itu dari Yeremia 17. Oke, okay. pribadi yang bukan kita sesungguhnya yang Tuhan bentuk di rahim mama and pribadi yang kita wariskan akibat lapisan-lapisan tantangan depresi, opresi, repression, denial, luka, abandonment, rejection yang kita alami. Anda coba catat deh. Penyakit penyakit sakit hati apa aja yang anda pernah alami, it will help you. Nanti roh kudus guide anda keluar, because that's what I yang saya alami dalam daily office. Oke, okay? saya mau tutup bagian ini dengan ini. That there is two ways of being in the world as the false self and the true self. Ada dua bagian. Now the false self itu the pretentious you, yang seperti Adam bikin cawat, yang berkata, oh enggak, enggak apa apa, I'm fine, I'm good. Uh, I'm, you know, aku seorang gembala. But I know that's not true you. Bukankah engkau saudara pen penyelamat bangsa Israel? Bukankah itu is orang Mesir dibunuh karena kau mau menyelamatin? So panggilan penyelamat udah ada loh pada waktu dia di Mesir. Tapi he cannot see it, Karena pandangannya mengenai dirinya distorted. So the true self of Moses is in God. In God is to be the deliverer of Israel. Nah inti daripada buku ini sebetulnya kita keluaran. Is finding your true greatness. Melalui perjumpaan dengan Tuhan. Because the more the deeper you are connected and close to God. And his love. The less you need the approval of people. And then you can live out the unique life that God gave you. Nah kita akan mulai nanti hari Kamis dengan pelajaran ini. Semakin Anda dekat dan satu dengan kasih dan pribadi Allah. Semakin Anda kenal suaranya dan panggilannya. Hari itu di ayat 4 Musa dengar panggilannya. Semakin Anda tidak membutuhkan orang setuju. Betul, betul, betul. betul aku setuju kok kamu dibagi Tuhan. You don't need that. You know that you know God talk and call you. And you can live your unique life. Kehidupan sesuai kebesaran You true self that is hidden di dalam false self Anda. Oke, okay. ini pelajaran yang penting bagi Anda. Karena this is what happening to me. I'm beginning to really know my calling. When I come slow down to God. Saya datang pelan-pelan kepada Tuhan dan berhenti dari kesibukan saya. Dari terburu-buru. And saya rest in the Lord. And izinkan Tuhan satu hari per hari selama lima tahun. To talk to me and to call me back. Untuk holy calling panggilan mulia yang kebesaran yang Allah sediakan di dalam diri saya yang Dia sudah rajut semenjak saya di rahim Mama. Pertanyaan ini saya juga mau ajukan kepada Anda. Apakah Anda sudah datang kepada Dia memberi waktu buat Dia untuk bisa masuk ke dalam kedalaman gunung es Anda yang selama ini menjadi pribadi Anda padahal itu pribadi yang salah. The old man, kalau bahasa Inggrisnya Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia lama kita. Jangan pakai dia lagi. That's a false self. Sangkal itu, jangan pakai sifat lama lagi. And try to put on the new one. And I want to pray for you. Supaya Anda menemukan dan berjalan dalam jati diri yang baru. Yang bisa bergaul dengan Allah. 24 jam per hari. Let's pray. Bapak kami bawa hidup kami semua keluarga GGA, keluarga Bible Study kami di sini. Dan juga teman-teman kami, keluarga kami dari Australia, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Amerika, dari Kanada, dari Sabang sampai Merauke. I offer our life to you. That we want to surrender in your hand, in your presence. Lakukanlah. Operasi ilahimu supaya jati diri kami yang sejati keluar. And we can become the great person that you created us to be. Hidup kami adalah jawaban bagi orang lain biar kami temui itu sehingga kami berguna dan memuliakan Allah thank you Jesus di dalam namaMu kami berdoa Amin Oke okay, saya berdoa semuanya anda bisa menemukan selama satu minggu ini the true you the the true identity kalau anda pakai itu kebesaran Allah akan keluar melalui anda He will walk in you and through you Oke okay. Thank you semuanya, thank you kita berjumpa lagi hari Kamis jam 5 sore. Kita continue with this teaching. Hari ini, harinya Tuhan, let's rejoice and be glad today. Because God is bringing you out from your cave of fear. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati.